Ya, selamat siang pemirsa Banjarmasin Pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hanani, reporter Banjarmasin Pos. Kali ini berada di pasar Hanyar Barabaya, di mana terdapat di sini beberapa pedagang senjata tajam dengan berbagai jenis dan fungsinya. Nah, kali ini kita mau ngajak kalian untuk mengenal jenis-jenis senjata tajam dan fungsi-fungsinya ini. Dan kita bertanya langsung ya dengan bapak penjualnya. Bapak, ini pian jual berapa jenis senjata tajamnya? Macam-macam, banyak loh. Inggih. Nah, untuk bisa pian sebutkan lah jenis senjata tajamnya dan fungsi-fungsinya. Misalnya itu tuh yang pendek, yang hulunya panjang tuh apa, Pak? Yang ini tuh ciri khas kita. Oh, inggih. Kalau itu mandal. Harganya 200. 200 ribu lan kumpangnya. Oh, masker rambutnya. Itu olahan mana, Pak Man? Masker rambut. Negara jual. Negara lah. Negara itu Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya. Jadi yang banyak dijual di pasar Barabaya ini juga adalah produk dari negara atau Kecamatan Dahak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terus kalau gini, Paman, nah yang panjang-panjang ini negara jual. Negara ngarannya parang apa ini? Parang laisan bahasa kita. Parang laisan. Itu fungsinya ke sana apa biasanya? Untuk menebas. Menebas rumput, menebas pisang apa? Menebang pisang. Menebang pisang. Tinggi kalau yang mana lagi lah. Nah, anak kayak gini, mah kumpang-kumpang kayak gini. Sama itu jenisnya. Behuma kah? Biasanya orang behuma. Behuma lah. Nah, kalau yang parang ini tadi berapa harganya? Yang ini 100.000 saya yang jenis kayak itu. 100.000 tanpa kumpang. Kalau tanpa kumpang 60. Nah, itu belum berkumpang, kalau anda pakai kumpang, dikasih kumpang kalau orang beli lah. Oh ya. Kalau yang sudah berkumpang ini yang satu paket? Ini enggak murah nih. Nah, itu berapa? Ini 90 semua. Sama kumpangnya. Kalau ini sama kumpangnya berapa? 160. Kalau anunya tadi 100 lah. Iya. Kenapa beda harganya, Paman, pemurah itu? Beda anunya, bikinnya beda. Kan bagus lah. Oh iya, dari ini bahannya apa nih, Paman? Baja kah? Besi baja? Jenis baja. Baja lah. Nah, kalau ini samurai juga kah? Itu mandau juga sama. Oh, mandau. Kok samurai mandau ya? Mandau ukir. Ukir lah, Paman. Buatan mana ini, Paman? Negara juga. Negara. Yang buatan Barabaya ada? Ada. Itu apa itu? Barabaya. Buatan Barabaya. Parang tumpul ke sana biasanya. Bungkol. Oh, perang bungkol. Kesan apa itu juga? Itu sama motong-motong kayu. Motong kayu daerah lah. Pegunungan biasanya kayak ini. Oh iya, nampak pegunungan yang banyak kayu-kayu. Hutan liar gitulah. Iya. Tinggi. Nah, kalau ini sama lah inilah. Sama itu sih. Kalau yang pisau-pisauan pulang, Paman? Ada. Pisau-pisauan. Udah ini ya? Berapa ajar, Paman, itu? Berapa jar itu? Rp200 jar. Nah, kalau itu, Bang Paman, parang apa jenisnya? Di dapur. Bo, dapur gasan apa ngupas nyor kah? Tanduk kayak ini tanduk kan. Bibar. Untuk apa ini? Untuk apa namanya ini? Untuk topis yang iwak. Oh, ini yang iwak. Nah, tajam gitu, Paman, tajam. Lah. Jenis apa karannya? Ini jenisnya dapur lah. Pisau dapur lah. Oke. Kalau yang ini tuh kan buat. Ini simpai mana, Bang? Negara juga. Simpai negara. Simpai itu apa? Simpai ini itu nah. Airnya berapa? Oh, anunya itu leh. Oh, ada kodenya kah? Simpai. Ada kodenya di si, apa di anu itulah. Coba lihat kan, Bang, simpainya. Lihat kan simpainya. Kalau yang simpai 5 ini kan 3. Kalau yang 5 sini 1, 2 sini. 3 sini, 4 sini, 5 sini itu panglima. Oh, panglima. Panglimanya. Yes, panglima. Dipegang panglima. Kalau yang keluar daerah itu pasti dites orang. Oh, nggih. Tahuinya apa mana? Tahuinya lah. Nggih. Makanya. Banyak mana di rumah? Nggih. Oh, ada anunya juga, fungsinya juga, Paman lah. Ternyata mandau ini kan senjatanya khas Kalsel ya? Iya. Khas Kalimantan. Khas Kalimantan maksudnya, bukan Kalsel. Kalau ini untuk potong ayam. Ini potong ayam? Potong ayam, ayam potong.
Maksudnya yang sudah dipotong itu dipotong-potong lagi. Ayam-ayam yang sudah dijual. Nah, kalau gasan menyembeli sapi yang mana paman? Oh, ada yang jenis belati, tapi kita barangnya nggak ada. Yang jenis sapi itu ganal kah? Ya, jenis golok lah. Golok lah. Oh, itu bisa. Bisa ini. Gasan berkorban. Ya bisa. Harus tajam loh paman lah. Itu ada anunya apa? Bulu ayam apa? Bulu sapi. Jadi ada bulu. Nah itu bujur-bujur itu gasan apa biasanya? Besi yang iwak sama. Juga. Besi yang iwak kawalah hulunya panjang gitu. Oh iya iya. Gasan mengarik nyiur kayaknya paman. Nyiur yang apa? Nyiur yang masih anu tuh nah, betempurung. Itu harganya berapa paman? Ini harganya 30. 30 ribu. Cukup terjangkau lah. Itu bahannya apa juga? Per motor. Per mobil, motor. Pisau yang halus-halus pulang paman. Halus. Maaf nggak gupian paman lah. Nah kalau ini untuk aja yang penting. Nah ini celurit ini. Celurit ini bukan untuk celurit padi, bukan ini untuk anu untuk ini celurit apa yang untuk by bahasa kita untuk apa ini mengait apa daun bisa. Oh iya, menjolok jambu. Bisa, atau oh jadi ini tuh gasan menjolok-jolokan untuk iya. Hanya dikasih tangkai iya, untuk ini. Dikait gitulah apa ini diikat. Nah jadi pemirsa kalau kalian kesulitan biasanya menjolok buah kayak jambu, mangga atau durian gitu ya? Ya bisa mungkin. Jadi ini jenisnya senjata tajamnya yang ini. Bisa dipakai. Harganya? Harganya 20. 20 ribu pemirsa. Nah sudah di spill sama penjualnya. Terus apa lagi Pak Mas? Nah kalau ini? Nah ini apa ini? Besi yang nih. Yang orang rumput lah. Di halaman lah ya. Yang tidak terlalu apa kada terlalu anu rumputnya tebal, apa sih rumputnya. Kada terlalu tebal dan iya, kuat di kebun biasanya kebun. Ini kan enak kalau anaknya pakai tangkai ini harga berapa paman? Kalau ini 40 sama ini semua 40 sama kumpangnya kumpulnya. Oh pakai kumpang cuman kan ini ada sentuh ke tanah kan rumput rumput terus sama ini jenis sama. Oh sama. Cuman sesuai selera aja lah. Ya. Kalau fungsinya ada sama. Ini bentuk perumput di daerah gunung. Nah ada lagi ini di daerah pegunungan. Gunungan atau perumput juga. Oh kayak gunung tuh kan ini ya apa? Ya, miring kan, miring. Nah, jadi dibikin. Nah. Jadi luar biasa ya perancang atau perajinnya ini mereka sudah memperhitungkan itu fungsi-fungsinya. Oke, Pian sendiri dari mana nih paman? Barabai juga, tapi asalnya negara juga. Asal negara, tinggal di mana paman? Tinggal di Barabai. Barabai. Nama Pian siapa paman? Sarlan. Herlan. Sarlan. Sarlan. Oke. Terima kasih banyak reviewnya paman lah. Terus paman, untuk kumpangnya itu buatan mana juga kumpangnya? Ini daerah kita Kandangan. 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 Jadi memang kalau senjata tajam itu banyak dihasilkan dari negara atau kecamatan Daha ya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan itu produknya itu tersebar di Banua 6 ya paman ya seperti di Barabai, Balangan, terus di Tabalong juga. Nah jadi pemirsa yang memerlukan apa namanya senjata tajam atau buat fungsinya buat di kebun, buat di sawah atau buat sekedar buah-buahan itu tersedia di sini ya di tempat Bapak Sarlan tepatnya di Pasar Hanyar seberang Taman Pasar Keramat Barabai di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan. Tolong bisa bantu nomor Sidin adakah Jar? Bolehkah paman disebut nomor HP Pian? Inge. Atau nanti kita ketikkan di kolom komentar ya. Atau paman ajakah yang menyebutkan paman? Bisa. Atau silakan paman. 0852 5191 0957. Nah, itu tadi sudah disebut sama Pak Sarlannya. Nah, banyak tuh yang bertakun nomor bapaknya. Oke, sudah tadi ya sama bapaknya langsung
untuk jenis-jenis senjata tajam dan harga-harganya bisa tanyakan langsung ke Pak Sarlan. Yang jelas senjata tajam ini harus digunakan sesuai dengan fungsinya ya Paman ya, bukan untuk tindak pidana atau kejahatan. Karena kalau untuk tindak pidana atau kejahatan ada konsekuensinya, yaitu berhadapan dengan hukum. Sudah lawas kah Pian jualan ini senjata tajam? Mulai yang 15 tahun di jualan. Sudah 15 tahun, oke. Itu tadi, mana yang untuk gunung tadi Paman? Mahuma di gunung. Nah itu pemirsa perlu diketahui, beda sama sawah di rawa sama di gunung ya. Jadi sudah dirancang oleh pembuatnya. Baik pemirsa Banjarmasin Pos, demikian tadi laporan langsung kita terkait jenis-jenis senjata tajam dan fungsi-fungsinya yang dijual di Pasar Hanyar Barabai, Kota Barabai, Kabupaten Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Saya Hanani, reporter Banjarmasin Pos. Sampai jumpa lagi di liputan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.